Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku, Mak Don, dan hari ini kita akan review tentang sebuah filem yang sedang dimainkan di program bertajuk Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan. Terima kasih kepada subscriber-subscriber lama. Selamat datang kepada subscriber-subscriber baru. Kalau hampa suka dengan konten-konten yang aku hasilkan, hampa boleh tekan butang subscribe dan juga button notification so that hampa tak terlepas dengan konten-konten yang aku hasilkan. Okey, hari ini kita nak review tentang sebuah filem yang sebelum ni aku bagi reaction trailer dekat dia. Dekat Twitter dan juga dekat Facebook, aku dah release ulasan aku dari segi dari bentuk tulisan lah, dan lalu ni aku nak sampaikan dari segi visual. Sebelum tu aku nak cakap, janganlah trigger teruk sangat untuk review-review ni semua. Macam yang aku tulis sebelum pada awal video ni, pembikin filem, pengkarya, orang-orang yang menggelarkan diri lepas ni anak seni faham yang review-review, komen-komen semua ni adalah sesuatu yang perlu dalam industri, dalam apa jua industri pun. So jangan trigger sangat. Jangan, yelah, kita nak duk cakap support lokal, support filem tempatan apa semua, tapi kita tak sedar yang kritikan semua ni, ulasan semua ni membantu filem tempatan kita juga untuk menjadi lebih baik pada masa hadapan. Okay, so Mat Kilau diarahkan oleh Samsul Yusof. Sebelum ni pernah terkenal dengan filem-filem blockbuster dia macam KL Gangster, macam Munafik 2 apa semua tu. Tampil membuat sebuah filem yang diinspirasikan daripada kisah perjuangan Mat Kilau dan rakan-rakannya dalam menentang British sebelum kemerdekaan. Filem ni diterajui oleh Adi Putra, Beto Kushairi, Fatah Amin, Johan Arif Asari, K. Rahman dan lain-lain lagi. Ada beberapa benda yang aku suka dengan filem ni. Yang pertama adalah lakonan Fatah Amin dan juga Beto Kushairi. Okey, kita nak highlight Fatah Amin dulu. Fatah Amin punya lakonan dalam ni, Mat, memang A. Serius, aku bagi tahu betul-betul. Dulu memang dia kayu. Kalau hampa tengok dia punya lakonan dalam drama apa semua tu, memang kayu, tak dinafikan. Cuma dia start berubah bagi aku lah. Aku tak tahu lah dalam drama dia dah berubah start bila, tapi waktu KL Special Force aku nampak dia dah evolve sikit. Dia dah tak kaku dalam melontarkan dialog apa semua tu. So dia menyinar lah sikit kan. Cuma untuk Mat Kilau ni, aku rasa dia memang curahkan segalanya lah untuk Mat Kilau ni. Aku tak kisahlah apa orang lain nak cakap, tapi bagi aku, Fatah Amin dalam Mat Kilau ni memang top notch, memang menyinar. Aku tak tahu apa yang dia buat sepanjang dia tak berlakon. Mungkin dia ambil acting class ke macam mana ke, aku tak tahu. Cuma whatever you do, Fatah, keep going, cause memang result dia bagus. Untuk Beto, aku rasa memang tak dinafikan lah, memang dia bagus, pelakonan yang bagus. Dan aku suka watak dia as Wahid, especially waktu scene bini dia kena ditimpa musibah oleh askar British. Waktu Beto dan Adi Putra, waktu Wahid dan Mat Kilau lari nak selamatkan bini Wahid tu, the whole sequence tu memang meremang lah bagi aku. Memang style lah. Tambah-tambah part dia tutup mulut tu, part Adi, part Mat Kilau tutup mulut Wahid daripada, you know, menjerit lepas tengok bini dia kena macam tu oleh British. Mata dia saja dah express the whole emotion tau. Benda ni hang boleh tengok dalam waktu The Dark Knight Rises. Tom Hardy dia pakai mask, so limit dekat situ tau, bila dia tak boleh nak tunjukkan dia punya whole face dalam expresskan dia punya feeling. Tapi kita salah, walaupun dia pakai mask, dia boleh express dia punya feeling dengan mata dia. Sebab tu performance dia dalam as Bane dalam Dark Knight Rises okey. Macam ni juga wei, waktu dia kena tutup mulut tu, mata Beto tu memang main peranan yang penting, dan Beto memang berjaya buat kita feel scene tu. Cuma slack sikit bila bini dia tiba-tiba suruh dia sambung perjuangan, padahal sebelum tu kita disajikan dengan babak what apa, bini dia macam bergaduh lah kan, mana lagi penting perjuangan ke bini. Halang jumpa Mat Kilau, lepas tu ayat lah dia kata hanya tolong ni lah bersama dengan Beto dalam perjuangan. Dia tak cukup suntik tau untuk buatkan bini Wahid tu berubah fikiran, tiba-tiba nak setuju dengan perjuangan Wahid tu. So dia tak kuat sikit dekat situ. Tapi yang lain-lain, the whole sequence tu memang favourite lah. Bagi aku memang favourite aku. So lah ni apa yang aku cakap lepas ni lah. Ini semua adalah flaws, yang benda yang boleh diperbaiki dalam Mat Kilau. Yang pertama, Mat Kilau ni dia gagal untuk bagi tahu kat kita backstory filem ni tau. Bukan setakat backstory filem, backstory karakter pun dia tak tunjukkan dengan lebih terperinci. Tak perlu terperinci sangat. Dia terperinci bagi kita bila ada certain scene belah, kita boleh relate dengan karakter tu, kita boleh relate dengan the whole situation. Dia tak bagi tahu background story macam mana British
English masuk ke tanah Melayu tu tak? Macam seolah-olah dia expect yang semua orang tahu kata British dah ada kat tanah Melayu pada tahun tu. Tiba-tiba Tadsin dah kena terjah dah dengan askar British cari tiga orang mamat. Tiga orang lelaki yang you know lawan British. Ada baiknya kalau dia ni cadangan lah. Dia olah sikit lah macam dia tulis dari segi tulisan ke dia explain macam pada tahun ni British tawan Melayu bla bla bla. You know explain sikit macam mana Star Wars start dia punya filem, macam mana Top Gun start dia punya filem, macam mana kebanyakan filem start dengan sedikit introduction, sedikit backstory pada awalnya supaya bila masuk je kat situ penonton takkan clueless. Kena ingat lah filem ni bukan filem untuk kita je. Katakan filem ni masuk Netflix. Of course lah orang luar nak tonton filem tu as a filem. Faham tak? Kita nak bagi tahu kat orang lah macam mana permulaan British masuk ke Melayu tu, ke tanah Melayu tu sendiri. Aku juga nak ingatkan yang bukannya kita nak ajak orang sejarah. Tak ada kena-mengena pun dengan kita nak ajak orang sejarah ke suruh pergi tengok dokumentari ke. Sebab letih 2-3 minggu ni asyik kena attack dengan benda tu. Tak ada benda pun. Yelah, dah benda ni diinspirasikan, of course lah akan terselit juga sejarah. Cuma in terms of the film itself, build up dia tu, kalau tak ada backstory, macam mana kita nak build up dia bagi elok? Dia akan buat penonton jadi clueless. So dekat situ boleh diperbaiki. Yang kedua, watak Adiputra iaitu Mat Kilau, aku rasa dia inconsistent. Kadang-kadang apa boleh perasan, kadang-kadang dia ni tenang. You know tenang dia tu aku boleh accept lah. Dia Mat Kilau, dia belajar ilmu dengan Imam Botoh. Sebab tu juga dia pilih dia sebagai orang kata apa, ketua untuk lead pahlawan-pahlawan lain untuk menentang British. So bila scene dia calm tu mesti kita boleh faham. Tapi ni saat tenang saat penabaran dia inconsistent. Kemudian keputusan dia tu macam apa yang fikir ni. Dia halang Awang daripada curi senjata British sebab dia tak mau bagi sebab untuk British serang dia ataupun untuk British mengamuk. Tapi dekat JT sebelum tu dia sendiri yang attack askar British dekat situ. Sebab lepas scene tu tu lepas beritahu kata tanah Melayu dah ada pahlawan, faham tak? Kat situ dah beritahu kat orang kata dah ada orang untuk memperjuangkan hampa dah. So that scene tak patut jadi. So inconsistent sikit dari segi keputusan, dari segi behavior Mat Kilau itu sendiri untuk filem ni. Yang ketiga, aku tak tahu pasal apa, tapi bila aku tonton filem ni, kebanyakan pahlawan dia setiap kali melafazkan dialog dia pun macam marah, penuh dengan emosi. Part yang perlu beremosi tu kita faham lah kan. Part yang memang melaungkan apa semua tu kita faham lah beremosi. Cuma part yang tak perlu emosi pun, bukan dekat pahlawan, karakter-karakter lain lah, tak perlu emosi pun. Why nak kena emosi? Dia buat macam aku tengah tonton telefilm Kampung Semarah Padi tau, yang semua penduduk dia tu kena sumpah bila cakap je dia akan jadi marah. So 24 jam akan marah je. Tak kisahlah cakap apa pun lepas akan marah sebab lepas kena sumpah. So macam tu lah feeling, the same feeling waktu tonton cerita tu adalah feeling yang sama waktu tonton Mat Kilau. Aku tak tahu apa yang jadi dekat situ. Ya memang ada scene yang perlu lantang apa semua tu, kita faham part tu. Cuma bila yang tak ada tu boleh je cakap relax apa semua ni. Benda tu kena check balik lah kot. Yang keempat, suntingan dan camera movement ni memang penting lah penting sebab agak kucak-kacil lah kat sini. Terutamanya fighting sequence, close up shot yang terlalu banyak sampai kita tak tahu kawan ni tumbuk kat mana, terajang kat mana dalam fighting sequence tu. Tahu-tahu semua dah terbalik. Dia macam kita tengok Moon Knight tau. Moon Knight kan yang time Steven kena serang tu, tiba-tiba tahu-tahu dia terjaga, semua musuh dia dah tumbang lah. Kita tak tahu apa jadi, dia tumbuk kat mana, terajang kat mana, kita tak tahu. So the same thing jadi kat sini dengan sound effect dia yang kuat. Bila kena tumbuk terajang, bunyi tumbuk sama dengan bunyi jatuh, dia kucak-kacir sikit kat situ. Kita tak dapat nak enjoy buah silat fighting sequence dia, kita tak dapat nak enjoy. Kalau hampa tonton filem-filem lama macam Hang Tuah yang lakonan P. Ramli dan juga Nordin Ahmad tu, hampa boleh perasan yang dia tak banyak cut pun time fighting. Dia nak bagi penonton rasa thrill waktu tonton tu tau. Rasa macam takut bila tamat-tamat. Kalau ada part main parang ke apa ke, kita sendiri rasa macam ui, kita ada kat situ. Filem Sultan Mahmud Mangkat di Julang, so tu contoh-contoh filem lama yang kita boleh jadikan rujukan untuk buat fighting sequence. Kalau tak mau kita nak ambil filem latest, Wira pun boleh. Wira action sequence dia bagus. Ya memang dia ambil daripada orang luar apa semua tu, tapi itu kita boleh jadikan rujukan. Yang kita nak maklum lah ni untuk orang buat rujukan. Selain daripada Wira, kita ada Gran. Tengok Gran buat macam mana, tu pun low budget tu, tapi still action dia padu. Jadikan sebagai rujukan untuk kita buat, untuk kita create a fighting sequence yang lebih baik dari segi koreografi, dari segi editing dan juga dari segi camera movement. Selain tu, dari segi suntingan juga, banyak scene
yang aku perasan dia macam tiba-tiba mati kat situ je. Dia tak tahu macam mana nak sambung dengan scene seterusnya tu. Banyak kali jadi tau. Dia macam tiba-tiba tengah duduk kita tonton ni, penonton tengah tonton, tengah layan elok scene tu, tiba-tiba cut macam tu je. Pergi ke scene lain. Scene tu pula tak lama. Cut balik, pergi ke scene satu lagi. Dia tak ada kesinambungan. Dan benda ni bukan kali pertama lah Samso buat. Sebelum-sebelum ni pun filem dia pun dia ada banyak kali buat. Dan kalau hangpa tonton review aku yang dulu-dulu pun ada, kadang aku relate dengan filem Samso ni sebagai contoh apa yang hangpa tak boleh buat. Contoh yang aku bagi satu scene filem dia sebelum ni, iaitu KL Gangster. KL Gangster, banyak kali aku bagi contoh scene ni waktu Shark jumpa dengan Dragon dekat atas bumbung. Scene tu tamat macam tu je. Duk lawan marah-marah-marah, tengok ada lutut goyang ke, lepas tu habis. I mean, takkan lepas habis scene tu level masing-masing masuklah kereta dan apa orang kata berpecah ha? So agak pelik dekat situ. So kesinambungan tu tak ada dalam setiap babak untuk filem Mat Kilau ni. Color palette, sebenarnya sebelum ni aku panggil color grading, tapi lepas aku tengok abang Al-Jafri cakap, kata bukan color grading, color palette. So aku ubahlah color palette. So kita adapt dengan benda yang kita baru belajar. Color palette ni penting untuk set the mood untuk filem tau. Okay, kalau hangpa tengok mana-mana video essay dalam YouTube tu, dia ada explain bagaimana color palette ni memainkan peranan yang penting untuk set the mood sesebuah filem tu. Kalau filem tu banyak color merah, apa makna dia? Kalau banyak color hijau macam The Matrix tu, apa maknanya? Kalau filem tu color dark sikit, desaturate sikit, adakah tu filem perang yang macam nak bagi nampak gritty look, dark look? Benda tu bagi efek. Kita bayangkan filem Batman yang dark tu tiba-tiba hang color warna-warni, pelik, pelik kan? So the color tu bagi efek dekat penonton. Aku tanya member aku macam mana hang rasa, dia kata okay, tapi aku tak rasa macam aku duduk kat zaman tu. Faham tak? Tu antara contoh dia lah, contoh respon daripada penonton. Color ni mainkan peranan yang penting. So kita tak boleh nak tutup sebelah mata kita macam tu saja. Dan yang terakhir adalah benda yang paling sedih sekali untuk Mat Kilau ni adalah watak K. Rahman. Serius, sangat sedih. Aku rasa rugi sangat-sangat watak ni. Watak ni aku expect dia jadi watak yang hebat dalam filem Mat Kilau. Sebab apa? Sebab awal-awal tu Mat Kilau main nak ajak K. Rahman ni, iaitu Usop, untuk join perjuangan Mat Kilau. Tapi dia tolak sebab dia nak kena jaga ayah dia. So tak apalah kan. Cumanya tiba-tiba saja dia main masuk, cakap kata sekali tiba-tiba dia nak join perjuangan Mat Kilau secara tiba-tiba. Kita tak tahu pasal apa dia buat macam tu. Oh, tak apalah, mungkin lepas tu dia ada tunjuk kan. So time dia tiba-tiba nak join tu, kita tengok Mat Kilau siap senyum lagi. Macam Usop tu sama yang hebat gila dalam silat, you know, yang penting lah dia ada kehebatan dia yang tersendiri. So kita tunggulah bila part dia lepo pi selamatkan Wahid tu, tak ada langsung scene yang tunjukkan kehebatan Usop. Ya, aku rasa agak rugi. Han dah build up watak Usop tu macam intrigue untuk kita nak tahu tau apa yang akan jadi lepas tu. Tiba-tiba the ending pak macam tu saja. Ya, agak rugilah dekat situ. Dah lah tak ada scene, tak ada benda yang terjadi dekat Usop yang menyebabkan dia apa ubah keputusan dia. Faham tak? Change dia punya mind tu untuk join Mat Kilau. Ya, aku tahu dia kena serang ayah dia dekat JT tu. Cuma tu tak cukup. Mungkin dia boleh selit dari segi mungkin ayah dia sendiri yang nasihatkan dia untuk pergi tolong Mat Kilau ke macam mana ke. Ada benda tu, ada flashback sikit, dah lengkap, dah drive sedikit tu. Dan kemudian disalut pula, ditambah pula dengan part lepas nak pergi selamat Wahid tu, Usop yang paling menyinar kat scene tu. Orang lain tak menyinar, Usop yang paling menyinar. Sebab Usop punya highlight lah ni, dia dah build up, dah cantik dah awal tu. So kat situ itu dia punya paid off, patutnya lah bagi aku kat situ. Jadi agak rugi lah bila dia buat watak Usop tu, build up dah cantik, tiba-tiba habis macam tu saja. Akhir kata, janganlah kita stop terbitkan filem-filem macam ni lagi. Selepas ni buat lagi, kita ada Tok Janggut, apa semua, kita ada pahlawan wanita pun kita ada. Kita boleh buat macam-macam lagi, man. Dan dengan jumlah yang terkumpul lah ni pada 4 hari 11 juta kan, pembikin-pembikin yang lain boleh tunjuk dekat investor luar sana bahawa kita, para penonton Malaysia ni, ada boleh tonton dan nak tonton filem sebegini, dahagakan filem sebegini sebab lama tak buat. So orang nak tonton, orang nak tengok. So kita boleh yakinkan investor untuk invest dekat filem kita, dan kita terbitkan lebih banyak lagi filem yang sebegini. Sebab tu aku cakap, tak kisahlah aku suka ke tak, hangpa pi je tonton. Sebelum ni aku dah cakap banyak kali dah, aku cakap suka ke tak, hangpa pi je tonton. Sebab benda macam ni boleh pave the way to other filmmakers, bantu other filmmakers yang nak terbitkan filem sebegini lagi. Alright, so terima kasih kepada semua yang tonton Mat Kilau. Terima kasih juga kepada siapa yang tonton video ni. Kita jumpa lagi next review. Bye bye.